kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton. Salim sudah terima uang atau sudah damai, itu bohong, saya ingatkan kembali ya. Saya belum terima dan tidak mau terima apa-apa. Berarti itu hoax dan bohong besar. Saya Andi Salim ingin memberikan statement pada publik ya, terkait dengan perkembangan terakhir mengenai konflik perihal gedung DPD Golkar. Ya, ingin saya sampaikan kepada kalian ramai bahwa tadi kami dipanggil oleh Ketua Pengadilan Negeri Bekasi terkait dengan permohonan eksekusi saya tanggal 8, suratnya sudah saya ajukan dan sudah saya bayar tanggal 8 tuh, biaya eksekusi sudah saya bayar nih ya. Kemudian terkait juga sekaligus pada tanggal 8 itu kami lakukan penolakan terhadap penawaran konsinyasi. Penawaran loh, saya ingat loh, bukan penetapan untuk dilakukan penawaran konsinyasi. Bukan titip uang untuk konsinyasi itu aja. Tapi hanya penawaran. Nah, terkait itu, saya sudah nyatakan bahwa saya menolak. Saya tidak mau terima uang konsinyasi itu. Ya, nanti saya jelaskan satu-satu persatu kenapa saya bisa tolak. Ya. Perkara urusan Golkar sudah selesai. Keputusannya baru saya ambil tuh. Untuk perkara yang keempat. Persidangan keempat. 3 kali perkara, ini putusan yang keempat yang semua kalah. Ya. Putusan terakhir ini adalah putusan sela bahwa gugatannya tidak dapat diterima, ditolak. Nah, terkait putusan itu lalu kami langsung ajukan permohonan eksekusi. Lalu kemudian permohonan eksekusi kami sudah diterima dan dibikinkan penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Ketua Pengadilan Negeri melakukan penetapan untuk dilakukan eksekusi, dilakukan amaning. Nah, ini penetapannya, makanya kemudian muncullah ini teguran amaning ini kepada pihak DPD Golkar. Ya. Nah, ini saya sampaikan kepada publik bahwa tadi pembicaraan kami di ruangan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi dikatakan bahwa ditanyakan apakah saya bersedia untuk menerima uang konsinyasi itu, saya sudah tolak. Kemudian diharapkan dapat dicarikan pertemuan sekali lagi dengan prinsipalnya secara langsung agar bisa ada titik temu. Mengingat dahulu 1 tahun yang lalu ya, tepatnya tanggal 16 Maret 2020 saya mendapatkan permohonan audiensi dan silaturahmi ya dari pihak DPD Golkar Kota Bekasi dan Kabupaten yang sudah menunjuk tim surat tugas kepada ketua tim aset, dibentuk tim aset, lalu mereka melakukan pertemuan yang sudah ditandatangani tuh semua tuh pejabat-pejabat Kota Bekasi. Yang pada intinya dalam pertemuan tersebut saya itu ditawari untuk dapat supaya bisa menerima uang pengganti ya, uang pengganti, uang damai sebesar 15M. Yang pada saat itu juga sudah saya tolak 15M itu karena saya menuntut 25M pada tahun 2019 awal. Nah, dan tidak mungkin, tidak masuk akal.
kalau konsinyasi uang di Pengadilan Negeri Bekasi lalu kemudian hanya dititipkan sesuai dengan putusan, orang dulu mereka yang menantang kok, ya kan? Kalau saya tidak membayar, ya mereka kenakan denda 1%. Saya tadi bicarakan juga sama Pak Ketua PN, Pak Ketua Pengadilan. Kalau seandainya itu terjadi pada diri saya yang tidak komit, berarti kan saya akan membayar 1%. Saya yakin kalau mereka tidak pernah akan mundur. Oleh karena itu, Pak, kepada Bapak dan Ibu supaya tahu bahwa perkara ini secara perdata kami sudah menangkan semua. Dan saya ingatkan kembali, secara perdata kami sudah menangkan. Dan mau tidak mau, ya, saudara Ketua DPD Golkar Bekasi ataupun pengurusnya harus bertanggung jawab dan melaksanakan putusan pengadilan nomor 41 seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Ketua Pengadilan langsung di depan saudara pengacaranya, Nopal Ar-Rasyid. Bapak Ketua Pengadilan mengatakan bahwa penawaran karena konsinyasinya tidak berhasil, maka berarti konsinyasi sudah ditolak oleh Pak Andi, maka berarti konsinyasi tidak bisa dilaksanakan. Saya ulangin statement dari Pak Ketua Pengadilan Negeri Bekasi yang dicatat oleh Ketua Panitra Muda dan juga kemudian jurusita dan kami semua, bahwa karena konsinyasi ini tidak bisa diselesaikan, tidak bisa dibayar, tidak bisa diterima oleh Pak Andi, oleh karena itu tidak bisa dilanjutkan. Dengan kata lain, gedung itu masih gedung bermasalah. Saya ingatkan kepada siapapun, ya, yang mencoba untuk memberikan statement ataupun melakukan perbuatan melawan hukum, saya akan kejar tanggung jawab. Ya, saya cuma memberikan 3 opsi. Opsi pertama, bayar saya sesuai dengan pengajuan pengadilan. Jangan semau-maunya. Yang opsi kedua, terima uang saya yang bayar sesuai dengan pengadilan. Uang pelunasan. Ya. Opsi ketiga, kalau enggak kita bagi dua, kita potong tuh gedung. Ya. Biarkan pintu masuk setengah punya dia, punya saya punya setengah. Ya kan? Kemudian apalagi tuh tiangnya ada dua, duanya satu tiang punya dia, satu tiang punya saya. Ya, saya ikhlas begitu. Saya tidak ikhlas berikan ini hanya dengan akal-akalan seorang penguasa. Demikian saya rasa, kalau ada pertanyaan silakan bertanya ke saya. Nomor saya terbuka. Siapapun bisa hubungin saya dan saya bisa jawab detail. Berarti selama ini terkait isu yang berkembang kalau aku sudah menerima uang dari pengadilan tuh apa? Ya, itu bukan. We'll be right back.